Hello guys, welcome back to Japuli Game. Kali ini aku Ranu Player 2 akan kasih tutorial cara kostum mode terbaru Salto di Sakura School Simulator. Karena udah ada beberapa yang tanyain, gimana kah cara buat Salto di Sakura School Simulator yang ini? Di video yang ini. Oke, gak usah lama-lama. Yuk kita mulai. Seperti biasa kita ganti dulu bajunya ya guys. Nah untuk si Puli, bajunya uniform aja. Kita butuh karakter Puli aja ya guys. Nah kita udah ada di tampilan sakuranya nih guys. Nah sekarang kita ke school gate dulu ya guys. Waktunya kita majuin dulu. Dan kita ke 1F ke kelasnya si Puli. Puli. Nah sekarang kita harus cari targetnya ya, yang kayak ngebully kita kayak gitu loh. Kayak apa sih? Kayak yang jahat sama kita gitu sih. Ya kayak gitulah, semacam kayak gitu. Nah aku mau pakai karakter Aoi, Atsuki, Hikari. Ya sama Hikari. Kalau aku 3 orang aja ya guys. Terserah kalian mau berapa orang supaya di Salto, supaya di sana gitu. Nah kita tentukan arah posisi-posisi yang keren gitu, yang keren buat Saltonya. Ceritanya ini itu penjahat ya guys yang mau melawan Puli. Nah terus sama Puli itu di Salto guys. Kita waiting dulu. Nah kayak gini. Atsuki ngapain kamu di belakang? Hah? Udah kayak ini, kita atur posisinya supaya lurus. Nah tutorial ini cukup mudah ya guys. Pertama-tama kita ke menu, cara edit, pose mode. Nah kita ketuk yang all, kita pilih yang all dan sampai ke nomor 24. Nah yang ini. Nah tapi motion speednya kita kurangin supaya ada slow motion gitu ya, supaya keren gimana gitu. Tapi nah udah kayak gini. Tuh kan udah jadi deh. Jadi Salto kan. Nah jadi ini tuh tutorial Salto di Sakura School Simulator. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba ya guys. See you on the next video. Bye bye.